Hello guys, welcome to my channel and mari kita belajar tentang pemakaian makro di Excel. Okay, sesuai judul yang kita mention di depan, jadi kita belajar makro untuk data berulang. Jadi kita di atas sini, kita cari developer, kalau tidak ada kita klik kanan. Lalu kita pilih custom ribbon. Di sini habis itu kita cari tulisan developer. Lalu kita okekan saja. Setelah itu kita klik lagi developernya, lalu kita cari record makro. Nah, di sini kita kasih nama ya, record makro yang kita mau. Kalau mau panjang, kita harus menambahkan underscore, lalu kita pilih untuk shortcutnya. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita dibilang tidak bisa menyimpan karena shortcut di atas sudah pernah disimpan. Jadi kita harus memasukkan shortcut lain, ya. Nah, di sini saya rubah. Di sini saya tulis tombol masukan, lalu kita pilih M karena masukan ya. Lalu setelah itu kita okekan. Lalu di sebelah sini kan sudah ada data yang tersusun. Kita insert aja satu baris. Ya. Ini kita tuh lagi ngerekam gitu sistem kerjanya kita lah. Lalu setelah itu kita copy nama yang ada di sini. Copy, lalu kita paste di bagian sini. Ya. Lalu kita paste-nya itu pakai yang transport ya. Setelah itu kita rapi-rapihin saja, jangan lupa ini rata tengah. Setelah itu kita bisa balik lagi nanti ke bagian input. Nah, di sini kita hapus. Jadi sebagai kunci bagi rekoran kita atau rekaman kita, bahwa setelah kita isi data, nah kita hapus supaya bisa isi data baru. Lalu di sini jangan lupa untuk stop record. Lalu pilih lagi developer. Pilih lagi di sini insert untuk menambahkan tombol shortcut tadi di sini. Kita bisa di mana saja, di bawah atau di atas mulai. Begitu juga rekap yang di samping, di sheet sampingnya itu bisa, di bawahnya juga bisa. Lalu di sini kita coba pilih-pilih terserah untuk ikon tombolnya ini. Jadi ini akan mempermudah kita semua pekerjaan yang sistemnya berurut seperti ini langsung terekam secara otomatis itu. Nah, di sini saya rapiin dulu ya. Tak boleh, sorry. Ini karena saya udah tekan nih. Jadi harus saya hapus dulu di sebelah sini. Itu saya tekan dua kali. Jadi seakan saya udah input dua gitu. Padahal tadi kosong ya, masih kosong. Nah, di sini saya delete dulu. Saya betulin lagi. Lalu tombol bottomnya tadi saya atur-aturin dulu ya. Nah, di sini. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Kita coba ini warna apa nih, warna hijau. Nah, kita coba lagi warna lain sebentar ya. Nah, di sini saya pilih warna merah saja.
Setelah itu kita bisa coba ya, langsung coba di sini kita coba isi nama terbaru, namanya siapa. Lalu habis itu kita bisa isi nicknamenya, lalu jurusannya apa. Ini ceritanya nih formulir pendaftaran mahasiswa gitu loh. Di sini kita bisa langsung input seperti ini. Dah. Lalu kita pilih send to rekap. Nah, nanti dia hilang di sini, masuk ke rekap seperti itu. Jadi di depan itu untuk menginput rekapnya di sheet selanjutnya. Nah, mungkin ini bisa mempermudah teman-teman ya untuk lebih memperingan kerjaan kalau memang ada step-step yang monoton seperti ini pekerjaannya. Nah, ini bisa dicoba-coba lagi untuk meyakinkan ya. Kita coba lagi masukin name, nama dan jurusan. Kita ingat ya namanya Pramto. Kita send to rekap. Nah, kita lihat bagian rekap. Nah, di sini sudah ada ya. Ada Pramto di atas. Coba kita lihat. Nah, okay. Seperti itu guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Bye-bye.